butuh uang. Butuh uang untuk apa? Buat beli-beli. Beli apa? Beli sosis, beli susu, kopi susu. Orang tuamu masih ada? Ada. Kerja apa? Kerja petani. Kamu kerja sehari-hari apa? Petani. Jadi belum, baru 2 minggu. Sampai dibunuh kan? Kenapa kok dibunuh? Gak cuma diambil aja barang? Takut di orang tuanya. Kamu takut sama manusia tapi gak takut sama Tuhan kayaknya. Sampai diperkosa juga gak? Kalau cuma sesuatu tubuh ya? Apa kurang buat mas? Masih 1 minggu? Kurang. Kenapa kalian jalan itu? Dari hasil PPTKP dan hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara di Porong, itu kita bisa simpulkan bahwa korban ini meninggal karena gagal nafas, jadi karena dibenamkan di dalam air. Kemudian ada luka lebam di bagian belakang kepala. Kemudian kita juga sudah ambil beberapa beberapa item di wilayah di wilayah objek vital dari anak yang meninggal. Assalamualaikum. Bapak. Ibu korban kamu. Nah, datang ke sini membawa anda perhatian dari Mas Demo untuk turun bersih berempati. Apa aja lo pokoknya polisi hukum mati ketok we. Nanti jahat ya anak gue pada perkosa sama tuh kete. Jadi kebun tuh kete sama Pak Yo. Matur nuwun cantik. Kamu tuh ketirik halannya kepada disiksa koyok mau nuwak sih dirasa kocek jahat deh sing lanang sing jahat deh bodoh jahat sepatu kayaknya saya gak rela gitu loh karena anak saya disiksa dulu. Sama bang sesabut mau tanam biar nampun tak saya bisa mah tak saya mah nah kerja pagi ini juga. Aku pakai kak tuh hati mah sama saya kak mangan mulai seroso isu. Kak kalau polis koplas, matiin kau yang ono disiksa. Tunggu, menang arah itu mah tapi mereka yang ono kok jadi jahat deh. Aku kak jalan apa hukuman mati gue. Jadi peralatan sudah dibeli. Iya sudah dibeli kita. Sekolah mah, tapi mah dicoba cantik mau ya nak cantik nak coplo lah nak hidung set dicoplo, menyapa tok sepisah nih. Ini dia milih sendiri ya kemarin? Iya, milih sendiri. Wu mau popping nak, wu mau terong lemah, mau letas ya itu. Pasti, yang sesuai dengan aturan mana tu lah. Ini yang ni kulon. Tak tahu boleh benar ko. Guys.